Para pemirsa sekalian, ini adalah bahan mentah daripada calon bursa yang akan kita buat. Terlebih dahulu, sebelum melakukan proses training pembentukan, training perbonsaian, kita lihat dulu sekeliling pohon ini untuk dan kita amati untuk mendapatkan bagian mana yang akan kita jadikan sebagai bagian muka. Bagian muka adalah bagian di mana satu bonsai betul-betul sangat atau paling indah dikala kita melihatnya. Kita amati dulu sekeliling bahan ini untuk mencari kemungkinan mana yang akan kita ekspos sebagai dan kita posisikan sebagai bagian muka untuk bisa dinikmati secara optimal. Oke? Fokus pada dahan atau batang-batang yang dianggap dominan besar untuk dicari satu liukannya, tariannya, erotisme dari garis batang tersebut yang betul-betul luas dan terasa natural. Kedua, cari tekstur yang bisa diekspos keindahan dari tekstur dari batang tersebut yang bisa ditampilkan kemewahannya. Ketiga, cari ruang kedalaman atau dimensi dari batang-batang tersebut. Oke, sehingga pada suatu titik masa tertentu ketika bonsai tersebut sudah jadi, tampilan atau view-nya betul-betul indah menawan. Harap diingat selalu bahwa ini adalah seni rupa, bonsai dibuat, dikreasikan, dan dihadirkan untuk dinikmati keindahan karena tampilan rupanya. Oke, jadi pada satu saat nanti bonsai Anda akan terasa sebagai sebuah karya seni yang memiliki multidimensi. Oke, selalu diingat bahwa bonsai bukanlah teknologi, bukan bonsai science, sehingga lupakan benar atau salah. Oke, bonsai adalah seni, seni bonsai atau bonsai art, sehingga fokuslah sesuai fitrahnya semua seni, yaitu indah nggak indah, enak nggak enak, atau suka tidak suka. Insya Allah pemirsa akan merasakan kemudahan dalam memahaminya. Oke, setelah melakukan orientasi atau pengamatan terhadap sekeliling bahan bonsai tersebut, sampai dengan kondisi bahan seperti demikian, bagian yang akan kita ekspos dan kita posisikan untuk bagian muka adalah rasanya seperti bagian ini, bagian sini, karena dengan pertimbangan adalah di sini terdapat batang pokoknya memiliki garis erotis yang cukup enak. Ini di sini juga ada kayu-kayu keringan yang bisa kita ekspos pada saat finalnya nanti, sehingga memberikan harmoni atau tekstur tersendiri terhadap batang pokok. Lalu perakaran juga apabila dilihat dari sebelah sini ini cukup indah menawan, di mana perakaran cukup banyak, sehingga perakaran-perakaran indah ini bisa kita ekspos dan kita posisikan sebagai bagian muka. Oke, sebelum kita melakukan proses training pembentukan, kita akan coba simulasikan dulu dalam sketsa sederhana kira-kira visi atau tujuan akhir bentuk bonsai seperti apa yang akan kita coba hadirkan melalui training dengan bahan dasar seperti ini. Oke. Anda tidak perlu mahir atau pandai menggambar atau melukis, cukup bayangkan saja dalam benak Anda imajinasi dari keindahan karakter alam pohon yang ingin Anda kejar sebagai tujuan akhir dari proses pembuatan bonsai tersebut. Oke, bayangkan saja modelnya, gayanya seperti apa. Mulailah dari hal-hal sederhana, misalnya garis batang pokok kemiringannya seperti apa, letak atau posisi kanopinya, tinggi rendah kiri kanannya di sebelah mana, lalu tajuk-tajuk daun di bawah kanopi tersebut Anda ingin susun sebelah mana, sehingga sebagai satu kesatuan akan menjadi satu figur karakter alam pohon yang betul-betul indah, yang itulah yang Anda inginkan. Oke, namun apabila masih ada keraguan terhadap bayangan Anda, ada baiknya Anda lakukan coret-coret sederhana saja dalam bentuk ilustrasi sederhana yang mewakili garis-garis batang dan tajuk-tajuk daun yang mencerminkan dari bentuk atau model bonsai yang ingin Anda kejar pada titik akhirnya nanti. Oke, sehingga
bayangan atau imajinasi atau curat-curat sederhana tersebut akan menjadi cetak biru atau blueprint dari proses pembuatan bonsai dari waktu ke waktu, step by step, yang akan Anda lakukan sampai finalnya nanti. Oke, sehingga proses perbuatan bonsai tersebut akan jauh lebih terstruktur, akan jauh lebih terkontrol lagi, sehingga yang mana akan memangkas waktu perjalanan proses pembuatan bonsai tersebut tidak akan sia-sia secara waktu, sehingga time journey-nya bisa Anda pangkas sesingkat mungkin. Oke, untuk menghasilkan keindahan karakter alam pohon yang sangat mewah yang Anda inginkan, yang Anda sukai. Oke. Baiklah pemirsa sekalian, inilah ilustrasi sederhana yang kami sebut sebagai sketsa dinamis, di mana ini adalah titik akhir tujuan daripada bonsai, proses training bonsai yang akan kita lakukan terhadap bahan seperti demikian. Ini setidaknya akan membantu kita dalam rangka memberikan keyakinan, dalam rangka memainkan kemana dana tersebut akan kita mainkan. Disebut dinamis bukan berarti ini adalah mutlak seperti persis seperti demikian, namun setidaknya ini adalah acuan pertama, konsep dasar awal pada saat kita memandang suatu bahan, di mana kita punya konsep kira-kira keindahan seperti apa yang akan kita coba bisa hadirkan dari bahan tersebut. Yang diharapkan proses training pembentukannya nanti diharapkan mendapatkan bentuk akhir seperti demikian. Oke. Baiklah para pemirsa sekalian, beberapa bagian yang sudah mati atau memang kita putuskan sudah tidak kita pakai, kita kupas kulitnya untuk ditonjolkan kayu keringannya sebagai penambah keindahan daripada bonsai, untuk bonsai kita pada finalnya nanti. Oke. Baiklah para pemirsa sekalian, setelah diberi pengelupasan kulit terhadap kayu-kayu yang memang sudah mati, ini kita akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase fase pengawatan, di mana kita akan menggunakan metode full wire. Artinya 90% daripada bahan dahan batang-batang ini akan diasumsikan akan digunakan untuk proses pembentukan. Oleh karena itu, seluruh batang-batang tersebut akan kita beri pengawatan, dari mulai batang terbesar sampai dengan ranting yang paling kecil. Oke. Semakin kita detail memberi pengawatan, maka semakin enak pula melakukan proses pembentukannya. Atau bisa juga pengawatan dengan metode partial wire, di mana satu persatu dahan diberi pengawatan lalu dimainkan, masuk dahan berikutnya diberi pengawatan lalu dimainkan. Full wire ataupun partial wire bukanlah sesuatu yang mutlak, namun hanyalah kebiasaan masing-masing artis bonsai yang berbeda-beda, yang memberikan kenyamanan dalam rangka melakukan proses training bonsai. Jadi bukan masalah benar atau salah, hanyalah menyangkut mengenai pilihan selera. Kali ini kita akan coba menggunakan metode full wire, seluruhnya akan di pengawatan lalu kita mainkan. Oke. Proses pengawatan dimulai dari dahan atau batang-batang yang paling besar dulu, lalu berlanjut kepada batang yang lebih kecil di bawahnya ukurannya. Demikian terus sampai dengan ranting yang terkecil yang diasumsikan akan digunakan untuk dilakukan proses pembentukan menuju keindahan yang kita inginkan. Oke, lakukan dengan hati-hati dan sangat-sangat detail, sehingga kita tinggal melakukan penekukan-penekukan saja menuju bentuk keindahan karakter alam pohon yang kita inginkan. Oke, semakin detail Anda melakukan pengawatan, maka semakin mudah Anda melakukan pembentukannya. Oke. Baiklah para pemirsa sekalian, sekarang kita akan memasuki fase yang sangat sensitif, fase yang sangat menentukan, dan juga merupakan esensi daripada proses atau seni bonsai. Maksudnya adalah bahwa di sini kita akan melakukan proses training pembentukan
di situ akan terlihat jelas perbedaan antara sebelum dan setelah dilakukan proses training perbonsaian, khususnya training pembentukan. Di sini kita akan mengarahkan bentuk ini ke dalam skenario seperti ini. Jadi yang jelas di sini adalah value, yang lebih penting adalah value added atau nilai tambah yang diberikan terhadap bahan tersebut, terhadap pohon tersebut yang semula tingkat keindahannya mungkin sekian persen, tingkat keindahannya seperti demikian, menjadi jauh lebih indah, jauh lebih optimal, dan jauh lebih enak lagi karakter pohonnya, oke? Proses pembentukan dimulai dengan membangun kanopi. Setelah itu berlanjut dengan penempatan tajuk-tajuk daun di bawahnya, step by step terus sehingga pada akhirnya akan membentuk piramida estetika yang indah sesuai skenario yang diharapkan. Adapun ketika sedang membangun kanopi, ada tiga hal yang mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu pertama, posisi kanopi. Rencanakan dengan baik, imajinasikan dengan fokus di manakah posisi kanopi akan ditempatkan. Dalam hal ini menyangkut tinggi rendahnya posisi kanopi tersebut serta posisi kiri kanannya, sehingga posisi kanopi akan berada di posisi yang betul-betul indah, pas dengan postur figur batang-batang pokoknya. Oke. Yang kedua yang perlu diperhatikan ketika membangun kanopi yaitu bentuk dari kanopi itu sendiri. Bentuk kanopi dilihat dari sudut kemiringannya, dari sisi dari sisi yang sisi sebelah kiri serta sisi sebelah kanan yang miring, bisa dipilih apakah sudutnya mengkerucut ke atas seperti kerucut, atau melebar ke samping kiri kanan seperti berbentuk kubah. Itu adalah pilihan selera. Pilihlah bentuk kanopi yang betul-betul indah, betul-betul enak dilihatnya, sesuai dengan figur batang-batang pokok dari calon bonsai yang sedang kita kerjakan, yang paling pas bentuknya. Oke. Yang ketiga yaitu konstruksi dari kanopi itu sendiri. Maksudnya, bangunlah kanopi berdasarkan konstruksi dahan-dahan batang atau cabang dan ranting yang enak liukan-liukannya lari sana sininya, sehingga ketika dilihat anatomi kanopi tersebut, yaitu dahan-dahan cabang-cabang batang-batang serta rantingnya, tampak tetap enak dilihatnya, tidak terjadi crowded atau kusut atau saling melintang sana sini, sehingga secara keseluruhan tarian-tarian batang sampai dengan ranting dari konstruksi kanopi itu sendiri enak untuk dinikmati view-nya, ya. Oke, setelah membangun kanopi selesai, berlanjut kepada tempatkan tajuk-tajuk daun di bawahnya mengikuti kemiringan kiri kanan dari kanopi tersebut. Tempatkanlah tajuk-tajuk daun di bawahnya pada tempat-tempat yang betul-betul indah dengan rujukan garis ilusi dari sebelah kiri dan sebelah kanan dari kanopi. Tempatkan satu persatu, step by step, perhatikan fokus dengan detail sehingga kehijauan tajuk-tajuk daun tersebut secara keseluruhan membentuk piramida estetika yang betul-betul indah sesuai dengan skenario yang diharapkan tadi, ya. Oke. Adapun ketika melakukan proses pembentukan, khususnya menempatkan tajuk-tajuk daun yang relatif dahan-dahan cabangnya tidak terlalu besar, di sini yang berperan bukanlah otot, namun kelenturan jari-jari ketika kita memainkannya. Jadi boleh dibilang ini semacam tarian jari, atau sebut saja sebagai finger dancing,
di sini yang berperan adalah jari jemari kita, masuk sana masuk sini, melakukan penekukan-penekukan yang enak liukannya, sehingga pada akhirnya pembentukan tersebut menghasilkan view dari tajuk-tajuk daun dengan warna bidang yang hijau sesuai betul-betul keindahan yang kita harapkan ya. Karena bonsai ini adalah salah satu bidang seni rupa, yaitu dinikmati karena ada rupanya, karena ada bentuknya ditangkap lewat mata untuk dirasakan keindahannya. Oleh karena itu, sebagai kontrol keindahannya, kontrol estetikanya, usahakan tempatkan posisi mata kita selalu berada di area depan untuk bisa melakukan evaluasi, menangkap keindahannya dari arah depan, karena bonsai akan dinikmati secara yang optimal dari sisi depannya atau sisi mukanya. Oke, jadi tempatkan sebisa mungkin posisi mata di area depan untuk melakukan evaluasi kemana dahan-dahan, cabang-cabang ranting serta keindahan-keindahan lainnya akan dimainkan, akan ditambahkan, akan dikurangi, akan ditata sedemikian rupa sehingga bentuk akhir estetika keindahannya betul-betul tercapai ya, sesuai yang diharapkan. Oke, lakukan saja, mengalir, just do it, play it and feel it. Tidak perlu banyak berpikir terlalu keras, tidak perlu berpikir benar atau salah, karena ini adalah seni, seni bersifat relatif, sehingga Anda fokuskan saja mindset Anda, otak Anda, adrenalin Anda pada enak nggak enak, indah nggak indah, suka nggak suka, keren nggak keren ya. Sekali lagi, lupakan dari benak Anda masalah benar atau salah, karena ini bukan teknologi, bukan sains, bukan bonsai sains, namun adalah seni, seni bonsai, bonsai art, dan seni bersifat relatif serta subjektif. Insyaallah akan terasa mudah sekali membuat bonsai ya. Di samping itu, cobalah diusahakan menjadi diri sendiri, berani membangun kriteria keindahan sesuai versi cita rasa visual Anda. Oke, karena ini adalah ranah seni, ranah yang penuh dengan privasi ya. Jadi cobalah memberanikan diri membangun definisi dan kriteria keindahan versi Anda sendiri, sehingga semuanya akan terasa sangat mudah. Oke, nikmati saja prosesnya. Oke, step by step, sambil dibentuk, sambil dinikmati, ditangkap sensasi keindahannya. Oke. Dengan ini kita atur supaya jauh lebih enak panjang pendeknya. Oke, okay. Ini juga sama, kayu-kayu dengan ini untuk bagian depan ini kita potong atau kita lakukan tindakan tertentu. Cukup rasakan saja, dipandang dan rasakan apakah nanti kalau terlalu panjang dirasa terlalu panjang tinggal dipotong. Oke, okay. Ini juga seperti ini, kita potong di sini aja. Supaya tidak terkaku. Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa bonsai dibuat, dikreasikan, dan dihadirkan
untuk dinikmati keindahan tampilan rupanya, bentuknya yang ditangkap melalui panca indera yaitu mata, karena bonsai adalah seni rupa, ada rupanya, ada bentuknya. Sehingga semua tindakan-tindakan dan perlakuan yang dilakukan dalam perbonsaian, proses trainingannya, semata-mata tujuan akhirnya adalah untuk mencapai satu kata, yaitu indah, yaitu karakter alam pohon yang indah sesuai cita rasa masing-masing, ya. Oke, jadi sebagai kontrol keindahannya, kontrol estetikanya, usahakan fokus mata kita diusahakan berada di area bagian depan dan tidak melebihi ketinggian kanopi, sehingga mata kita bisa merasakan, menangkap keindahannya secara maksimal, secara optimal dari area bagian depan, ya. Fokus, fokus, fokus. Lupakan benar dan salah, gantikan dengan indah nggak indah, enak nggak enak, keren nggak keren. Oke. Apabila Anda suka dengan video ini dan dirasa ada manfaatnya, silahkan like, komen, dan share di media sosial masing-masing. Dan jangan lupa bagi yang ingin terus mendapatkan update-update terbaru dari channel ini, silahkan pencet tombol subscribe, ya. Sekalian, proses pembentukan kerangka dasar atau skenario dasar daripada bentuk akhir bonsai yang akan kita harapkan di masa depan sudah selesai. Kita lihat kita bandingkan secara individual antara sebelum dilakukan proses training dengan setelah dilakukan proses training pembentukan. Oke. Apabila Anda suka dengan video ini dan dirasa ada manfaatnya, silakan like, komen, dan share di media sosial masing-masing. Dan jangan lupa bagi yang ingin terus mendapatkan update-update terbaru dari channel ini, silahkan pencet tombol subscribe, ya. Bagi Anda yang terus bersemangat belajar bonsainya dan ingin lebih cepat lagi serta lebih terstruktur lagi belajar bonsainya, silahkan explore channel ini dan tonton video-videonya dari mulai episode pertama sampai episode terakhir, ya, sehingga proses pembelajaran bonsainya diharapkan jauh lebih cepat dan lebih optimal lagi hasilnya, ya.